Guys, berkembali lagi di game Art Night ya. Dan video kali ini ada suatu event ya yang baru, yaitu Heart of Surging Flame. Nah, di sini gua keskip karena nggak ke-record ya, jadi tidak apa-apa guys. Di sini gua pilih yang warna merah, nanti ada tiga pilihan. Di sini gua pilih yang ada warna merah. Dan untuk main stage-nya gua nyelesain OF1 dan OF2, dan sayang sekali nggak kerekam. Jadi kita lanjut saja untuk OF3, oke. Okay. Kita start battle dan mission start. Kita skip untuk story-nya. Oke, ada dua ini. Oke, kira-kira gimana nih? Ke bawah ya. Begini saja. Dengan Texas. Yang penting bisa ngeblok dua gitu ya. Kita bantu pakai Ranger. Wah, ada sniper dong. Harusnya gua blok di sini deh, boleh. Wah, enggak maju dong. Oke, akhirnya maju. Anjir, setun. Gigi juga anjir. Karakternya bisa setun. Kita bantu. Ini butuh dibantu nih. Mantap. Tidur aja. Oke, okay. Nice. Kita skip untuk story-nya seperti biasa. Oke, okay, auto deploy udah. Kita dapat yang namanya Obsidian Festival Ticket, tapi gua belum tahu untuk apa ya ini gunanya. Tapi kalau yang Celta Obsidian ini itu buat ngumpulin semacam poin untuk kita dapat rewardnya gitu ya, seperti yang begini loh. Di Mission Milestone ada banyak untuk rewardnya. Dan setiap kelipatan berapa gitu, kalau misalnya kita ngumpulin milestone-nya itu kita bakal dapat reward tertentu ya. Di sini gua udah ngumpulin 36, tapi kita belum dapat apa-apa di sini untuk 36-nya. Tapi kalau misalnya untuk dapatnya 4000 itu paling tinggi, kayaknya sih bisa dalam 2 minggu ya dapat semua item dari event yang satu ini gitu ya. Oke. Okay. Dan yang satu lagi, gua kurang tahu tuh tiketnya buat apa gitu ya. Buat kalian yang tahu silahkan komen saja di bawah, dan gua bakal lanjut lagi untuk OF4 nih. Untuk rekomendasinya itu level 40. Oke, kita start battle. Oke, ada dua portal. Gua coba defend. Di sini satu. Kayak ngeri juga sih kalau mainnya dicepetin gitu. Kita coba lihat dulu di sebelah kiri dong, begini aja kali ya. Wah, kena setun dong. Bisa begitu anjir. Kalau kita kena stun ya nggak bisa ngeblok dong ya. Oke, kita coba lagi. Texas di sini. Berarti harus ada backupnya nih.
Oke, bentar dulu. Si ini bakal kena stun, jadi kita coba backup. Oke, aman. Nice. Oke. Nexus bisa ya. Aduh, lumayan sakit. Wah, nice. Tapi Anda butuh healing, Pak. Bisa lah ya, Fikna. Masih dua lagi sih. Boleh dari bantu. Oke, belum ada yang miss. Nice. Untuk stage-nya kayaknya lumayan sulit ya, karena ada stun-stunnya itu loh. Jadi kita harus mungkin butuh healer yang bisa ngilangin efek dari stun itu ya. Untuk kedepannya pasti itu perlu gitu ya. Wah, dapat medik terbaru, Ceylon. Oke, Ceylon. Lumayan sih bintang 5 anjir untuk healernya. Dan kalau misalnya kita lanjut lagi, cuma ada story doang kah? Ataukah udah? Apakah masih ada state lagi? Kita coba cek. Dan ternyata masih ada stage lagi untuk 5 dan mungkin ada 6 ya. Baiklah, dan untuk video kali ini gue udah nyelesain OF3 dan OF4 di video kali ini. Dan sampai jumpa di next video untuk selanjutnya. Oke, stage-nya. Bye.